الله الرحمن الرحيم. على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سلاما. بعد ibu-ibu yang rahmati oleh Allah SWT, mari kita melanjutkan kajian kita Al-Wala' wal-Bara' pada halaman yang ke-31 buku yang diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura ya, oleh Syekh Muhammad Said Qahtani. Di halaman 31 saya hanya mengulang sedikit saja apa yang sudah kita bicarakan pada waktu yang lalu, bahwa pernyataan la ilaha illallah berkonsekuensi menolak segala bentuk Tuhan-Tuhan selain Allah, yang Allah terangkan ada 4 jenisnya. Gitu ya. Ada 4 jenisnya. Yang pertama disebut dengan alihah, jamak dari ilah. Ya, yang Allah katakan itu qala Ibrahim li Abi Azar atattakhidu asnaman alihah. Ya, para nabi di pelopori Nabi Ibrahim menolak segala bentuk Tuhan-Tuhan yang pada waktu itu Tuhan itu oleh mereka dipersepsikan sebagai berhala-berhala, arca-arca yang disembah selain Allah. Makanya segala bentuk Tuhan-Tuhan harus kita tolak, termasuk menuhankan apa? Hawa nafsu. Ya, wa minan nasi mayattakhidu apa? Di antara manusia ada mengatakan menjadikan apa? Ya apa? Hawa nafsunya itu menjadi apa, Bu? Alihah. Ya, sebagai Tuhan-Tuhan. Makanya segala bentuk penuhanan harus kita tolak. Itu inti daripada al-bara, dari la ilaha. Kemudian yang kedua adalah tawahid, tawud. Yakfur bitawuti wa yu'min billah. Ya, siapa yang menolak tawud atau ingkar dengan tawud dan beriman kepada Allah, maka dialah orang yang berpegang dengan dari Allah yang kuat, la ilaha illallah. Jadi penolakan kedua, menolak segala bentuk tawud. Tawud itu siapa saja yang berkuasa, yang memaksakan kehendaknya untuk melanggar Allah. Bisa dia suami, bisa dia pejabat, bisa dia penguasa, bisa juga dukun, bisa siapa saja. Tawud kecenderungannya orang yang memiliki kekuasaan, dan kekuasaannya kemudian memaksakan kehendaknya untuk disembah atau diikuti atau ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga adalah andad. Andad ini bentuknya kecintaan-kecintaan. Ya, cinta orang tua, cinta anak, cinta suami, cinta perhiasan, cinta apa saja. Yang apabila cintanya memalingkan dia dari Allah atau cintanya sama dengan cintanya kepada Allah, maka orang itu telah menuhankan selain Allah. Makanya segala yang kita cintai harus kita persembahkan untuk Allah. Ya, harta kita, suami kita, apa saja yang kita cintai, persembahkanlah untuk Allah. Makanya Allah katakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Ya, jelas ini adalah satu bentuk apa namanya keyakinan yang tidak boleh bergeser, ya. Dan yang keempat arbab. Arbab ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Taubah 31, ya, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka itu kaum Yahudi menjadikan rahbi-rahbinya dan kaum Nasara menjadikan pendeta-pendetanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Assalamualaikum. Kalau dilihat dari konteks ayat ini, ketika para pengikut rahbi dan para pendeta itu
Kemudian mereka mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kemudian para pengikutnya mentaati kehendak dan keinginan daripada rabi dan pendeta itu. Maka itu berarti sama dengan apa? Menuhankannya. Makanya apa namanya sahabat Nabi Jubair bin Mut'im yang dulunya mantan pendeta bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah kok ada ayat yang seperti ini? Dulu kami ketika menjadi pengikut agama Kristen, kami enggak pernah menuhankan pendeta kami. Maka Nabi menjelaskan, bukankah pendeta itu mengharamkannya halal dan menghalalkannya haram, kamu ikuti. Maka itu sama dengan kamu menuhankan mereka. Ya, apabila suami umpamanya mengharamkan jilbab buat istrinya, ibu, atau suami menghalalkan babi buat istrinya, ibu, terus istri itu ngikutin, maka dia sama dengan ibu menahankan sang suami. Apalagi itu ulama, pendeta, atau siapa saja. Dan ini wilayah hukum yang sebenarnya harus kita yakini hanya Allah yang menetapkan hukum. Makanya anggota dewan itu dalam bahaya. Karena anggota dewan itu kan legislator, membuat undang-undang. Apabila undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang Allah, maka dia telah menempatkan diri sebagai Tuhan. Maka disebut dengan apa? Arbab. Dia dalam bahaya. Ya. Maka itu kalau menjadi anggota dewan dan legislator, ya, jadi anggota parlemen, ya, yang harus diingat jangan pernah membuat aturan undang-undang aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, undang-undang Allah. Ya. Ini sekarang banyak orang mengaku-angkukan makna karta. Makna karta itu undang-undang yang dibuat oleh kaum kufar. Ya. Begitu mereka mengelulukannya, terutama ahli hukum itu. Makanya ukuran kita, hukum kita adalah hukum Allah SWT. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, harus kita tolak. Ya, Barakallahu. Ini sekedar mengingatkan saya 4 poin Tuhan-Tuhan yang dibesarkan oleh manusia. Ya, dalam bentuk-bentuknya yang berbeda-beda, mulai arca sampai kepada pembuat-pembuat hukum dan undang-undang itu. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, maka dia telah mendapatkan diri sebagai Tuhan yang tidak boleh kita ikuti. Barakallahu. Kemudian dari kalimat la ilaha illallah, kata-kata illallah merupakan satu apa isbat. Kalau la ilaha namanya apa? Nafiyun, penolakan. Jadi kita tolak segala bentuk penuhanan. Nah, sementara panduan kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Ibu, Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu tauhid? Kalau menetapkan la ilaha illallah itu namanya tauhid. Tapi kalau la ilaha atau ketuhanan yang Maha Esa belum tauhid. Karena dia masih dalam bentuk yang umum. Ya, karena yang Esa itu belum menunjukkan Allah. Tapi kalau Allah pasti Esa, karena Allah itu adalah nama. Esa itu kan satu. Yang satu belum tentu Allah, tapi Allah pasti satu. Ya, meskipun menurut pandangan para ulama kita, Pak Hamka dan yang lainnya, ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya intinya adalah tauhid. Mereka maksudkan ke arah sana. Harusnya kita tafsirkan ke arah situ. Bahwa bagaimana tauhid itu menjiwai Pancasila itu. Ya. Karena ketuhanan itu menggambarkan banyak. Tapi kalau ketika yang apa Maha Esa itu menunjukkan satu. Tapi tidak bisa sekaligus itu dimaknai sepenuhnya dengan makna Allah karena belum tergambar di situ. Kalau Allah pasti Esa. Ya. Dan Tuhan Allah itu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dia sang maha pencipta, dia sang maha pemilik, dan dia sang maha pengatur. Kenyataannya dalam dunia politik kita kan,
Ada legislator, ada legislasi, legislatif. Yang mereka buat undang-undang yang tidak jarang undang-undangnya bertentangan dengan aturan Allah. Makanya kalau itu diposisikan dengan tauhid, maka parlemen itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Karena legislatif itu adalah merupakan satu bentuk pelaksanaan terhadap aturan Pancasila itu kan. Ya, makanya harusnya disesuaikan dengan aturan Islam. Tapi karena mereka banyak pendidikannya dari pendidikan di luar Islam atau pendidikan Barat, dan banyak dari mereka yang tidak paham Islam, bahkan tidak jarang menentang Islam, bahkan segitu banyak yang Islamophobia, sehingga oleh mereka Islam itu dianggap apa, ancaman atau momok yang menakutkan. Nah, itulah pentingnya dakwah untuk menyampaikan kepada mereka betapa Islam itu adalah jalan keluar, solusi, dan tidak mungkin manusia itu dapat bahagia kecuali dengan Islam. Ya, apalagi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat kegagalan negara kita di dalam mensejahterakan rakyatnya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekarang itu hanya apa Bu? Hanya utopia, hanya angan-angan. Ya, hanya simbol saja. Kenyataannya terjadi kesenjangan. Ini kenapa? Sebab utamanya adalah mereka menggunakan pola liberal. Jadi konsep liberalisme, kapitalisme, yang ini yang kemudian harus kita apa? Rubah dengan aturan-aturan Islam, tetapi dengan kesadaran, bukan dengan paksaan. Nah, itulah pentingnya dakwah. Dakwah itu sifatnya menyadarkan. Nah, karena itu Bapak-Ibu, tujuan kita apa Bu? Allah. La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu yang sudah menikah, dulu waktu nikah kenapa Ibu? Yang belum nikah masih bisa dikoreksi. Ibu, ya sudah nikah ini Bu. Ibu-ibu dulu nikah kenapa Ibu? Hah? Kalau ibu nikah bukan karena Allah, nikahnya sia-sia. Ibu, kalau nikahnya bukan karena Allah, nikahnya Bu sia-sia, tidak berpahala. Tapi kalau nikahnya karena Allah, maka seluruh apa kehidupan ibu akan bernilai ibadah dan berpahala. Nah, kalau dulu karena dia ganteng, karena dia kaya, karena cuma sekedar ingin berumah tangga, bukan karena Allah, maka harus kita koreksi, harus kita perbaiki. Ya, begitu pula ibu bikin anak itu untuk apa? Ibu, kalau ibu bikin anak supaya anaknya ganteng, cerdas, pinter, nanti berkedudukan, nanti hartanya banyak, sia-sia. Ibu, makanya kalau punya anak tujuannya Bu untuk Allah. Ya, lahirkan anakmu supaya menjadi hamba Allah. Didulah anakmu untuk ikut apa? Memahami tentang arti hidup supaya dia taat kepada Allah. Nah, itu baru benar. Ya, makanya tujuan dari tauhid la ilaha illallah. Bagaimana mencapai Allah itu? Ya. Di dalam suatu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu tahapannya ada empat Bu ya. Ya, yang pernah ngaji di Bintaro sana Mukhtasar Minhajul Qasidin insyaallah masih ingat. Ya, untuk mencapai Allah ada empat apa Bu? Empat langkah. Ya. Yang pertama, membersihkan tubuh dari segala yang najis. Ya, menyuburkan tubuh dari segala najis. Begitu pula yang hadas, ya, yang apa, yang membatalkan, dengan wudu, dengan mandi, dengan membersihkan diri, dengan mencuci, ya, membersihkan diri dari yang najis, najis dan hadas. Bedanya najis dan hadas apa Bu? Ya Bu, bedanya najis dan hadas apa Bu? Kalau najis sesuatu yang menempel, harus kita bersihkan, kita cuci, ya Bu ya. Tapi kalau hadas, dia muncul dari dalam. Mungkin dia kentut, mungkin dia buang air, nah, itu hadas namanya. Mungkin dia berhubungan suami istri yang untuk membersihkannya harus mandi, ya Bu ya. Itu namanya nama hadas. Beda hadas dengan apa? Najis, ya. Nah, itu harus membersihkan dari dua itu, Bu. Najis dan hadas. Yang kedua,
membersihkan diri dari dosa. Ya, bagaimana menjaga mata, telinga, tangan, kaki untuk tidak berbuat dosa. Kira-kira yang pertama dan kedua lebih susah yang mana, Bu? Yang kedua. Ya, karena manusia ini ya sewaktu-waktu bisa berbuat dosa. Lewat matanya, lewat telinganya, lewat lisannya, lewat tangannya, lewat kakinya, lewat anggota tubuhnya yang lainnya. Nah, itu untuk mencapai Allah itu bersihkan kita dari dosa. Dosa itu ada dua, Ibu. Meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Orang kalau meninggalkan perintahnya itu berdosa. Orang mengerjakan larangannya juga apa? Berdosa. Itulah arti dosa. Ya, dua hal yang memang harus kita perhatikan. Kalau bahasa dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf perintah harus jalankan, larangannya harus ditinggalkan supaya tidak terjadi dosa. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah untuk mengusir apa, Bu? Mengusir dosa. Nah, yang ketiga, membersihkan jiwa dari karakter yang buruk. Ya, membersihkan jiwa dari karakter yang buruk. Ya, karakter manusia yang buruk apa, Ibu? Sombong, pelit, ya, Bu? Penakut. Terus apa lagi, Bu? Berdendam. Ya? Kemudian apa lagi, Bu? Hah? Semua sifat buruk. Ya, mental yang suka minta-minta. Ya, perilaku yang menyimpang. Semua karakter buruk harus dijauhkan. Dan itu bukan mudah. Ya, bukan mudah. Makanya jiwa ini harus kita bawa senantiasa di atas kebenaran. Dengan penuh kesadaran kita bawa jiwa ini ya terus-menerus untuk ke arah yang benar. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Telah berhasil orang yang mensucikan jiwanya. Maknanya apa? Dia bawa jiwa ini dalam kebaikan-kebaikan. Jiwa ada berapa, Bu? Ada berapa, Bu, jiwa, Bu? Hah? Bu, ada berapa jiwa, Bu? Tiga. Ya, Bu? Men sana? Inkarpore sana? Iya, Bu. Salah. Dalam jiwa yang sehat terdapat badan kebalik. Ya, dalam jiwa yang sehat terdapat badan ya, Bu, yang sehat, bukan sebaliknya. Karena kebalikan mensana inkarpore sana, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Preman-preman, para pembunuh, para penjahat itu badannya sehat-sehat tapi jiwanya sakit. Makanya harus dibalik. Dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Nah, jiwa itu ada berapa, Bu? Ada tiga. Hah? Ada berapa, Bu? Ada tiga. Jiwa yang pertama ini sini-sini, Bu, ya. Sini kanan aja, Bu. Yang pertama adalah an-nafsul al-ammarah bisu. Ya, jiwa yang buruk. Jiwa cenderung ke arah dosa. Ya, ini harus kita sadari untuk kita hindari. Dosa yang dilakukan manusia apa bentuknya, Bu? Ada empat. Kecenderungan manusia berbuat dosa ada empat jenisnya. Ya, Bu. Dosa manusia karena menganggap paling suci, menganggap paling benar. Ngapain ngaji di masjid itu? Ngapain ngaji sama ustaz itu? Ya, kalau ngaji di sana itu manhaj yang benar. Ya, sama ustaz itu tuh yang benar, yang itu lain salah semua. Ya, semanhaj. Nah, itu apa itu, Bu? Itu apa itu, Bu? Ken. Orang-orang seperti ini dia sedang melakukan
Yang bapak menganggap dirinya paling suci, paling benar. Janganlah seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, la yadkhula man kana la yadkhula jannata man kana fi qalbi mithqal habatin min al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam dirinya sedikit rasa sombong. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman taqaw. Jangan kamu menganggap dirimu yang paling suci, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Makanya manhaj itu apa, Ibu? Ini ada lelaki meminta seorang perempuan untuk dilamar, terus ditanya manhajnya apa? Maksudnya apa, Mbak? Kamu ngaji sama siapa? Ngajinya kitabnya apa? Pengajiannya di mana? Lah, manhaj kok begitu? Manhaj itu maksudnya apa, Ibu? Manhajnya apa itu, Bu? Metode memahami Islam seperti para rasul. Apa itu maknanya, Bu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun. Rasulullah SAW beriman dengan yang turunkan oleh Allah kepadanya, dan orang beriman, siapa ini para sahabat? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi lan farriqu baina ahadin min rusulihi. Tidak ada perbedaan di antara Rasul-Rasul Allah itu. Berarti manhajnya satu. Manhajnya apa, Ibu? Taat sama Allah. Manhajnya apa? Abu, la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa itu manhaj. Manhajnya apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Jangan sombong. Jangan menganggap paling suci. Jangan menganggap ustaznya paling benar. Jangan menganggap bukunya paling apa? Paling bagus loh. Sambil sami'na wa ata'na. Tapi dengan penuh rasa rendah hati, ghufran, maha suci engkau ya Allah. Meskipun begitu aku banyak dosa, ampunkan aku ya Allah. Tahu ya? Jadi maknanya bukan ngajinya sama siapa, bukunya apa, di tempat siapa, lembaganya apa, bukan itu manhaj itu. Manhaj itu berarti apa, Bu? La nufariqu baina ahadin min rusuli. Tidak ada perbedaan di antara para rasul itu, semuanya satu manhaj. Paham, Bu? Maknanya apa, Bu? Sami'na wa ata'na. Itu. Dosa yang pertama adalah manusia berperilaku seperti malaikat, menganggap diri paling suci. Itu dosa terbesar itu. Akhirnya timbullah rasa sombong. Jangan seperti itu. Kita jangan seperti itu. Yang kedua, dia berperilaku seperti syaitan. Apa syaitan itu? Syaitan itu gak mau rusak sendirian. Kalau dia bejat, dia bejat sendirian. Dia ngaco orang lain supaya bejat semua itu. Orang kena narkoba, kamu kena narkoba sendirian. Dia ngaco yang lain. Orang rokok, dia kamu rokok sendirian. Dia ngaco orang. Ah, kalau gak kamu gak ngerokok, gak laki kamu. Ah, gak apa? Gak jantan kamu. Maksud itu. Kalau dibilang galik. Seperti syaitan. Ya, Bu. Ada perilaku manusia yang ketiga seperti binatang buas. Maunya menerkam, maunya menang sendiri. Ya, dia menunjukkan kekuatannya. Yang keempat adalah seperti perilaku binatang. Hidupnya cuma makan, tidur, bikin anak. Makan, tidur, bikin telur. Ya, Bu? Makan, tidur, ini. Apa perilaku orang seperti binatang ini, Bu? Hidupnya, otaknya hanya cari makan dan memuaskan perut dan di bawah perutnya. Ini akan perilakunya seperti hidupnya tidak punya tujuan hidup. Sudah kalau kamu nikah, ya supaya punya anak, saya punya rumah, supaya bisa keluar ke jalan-jalan. Nah, hidup kok begitu? Wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup untuk ibadah. Bukan untuk yang seperti itu. Nah, perilaku manusia yang seperti ini, dia sedang dalam lingkaran dosa itu. Dia akan berada dalam lingkaran an-nafsul ammara bisu. Sehingga jiwanya ini tertuju ke sini. Makanya ini apa, Ibu? Asabu shimal. Maunya-maunya ke kiri aja ini. Bombok ini, Ibu. Bahaya sekali. Jiwa kita jangan sampai yang seperti ini. Ibu ya, harus kita bersihkan ini, Ibu. Dan ini kan kerjaan gak ada habis-habisnya nih.
Ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi ini. Ini kotoran ini terus akan mendekati kita. Kita bersihin terus. Ya, Bu. Kalau sudah berhasil ini melewati empat obstacle ini, empat tawa hambatan ini, maka akan muncul jiwa yang kedua namanya an-nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Ibu, apa itu nafsul lawwamah, Bu? Kadang benar, kadang enggak benar. Kalau lagi pengajian semangat. Tapi kalau kumpul sama teman-teman enggak benar, nonton bioskop, ke kafe-kafe, ya Bu, ngomongin orang, apa lagi itu? Berlaku up and down. Apa jiwa yang apa naik turun, terutama anak remaja ini, dia labil, dia cari bentuk dia. An-nafsul lawwamah. Gimana cara mendalikannya, Bu? Lewat tiga langkah. Yang pertama, bertaubat. Langkahnya, Bu, untuk bertobat. Bertobat itu kan membersihkan diri, Bu, ya, dari segala dosa. Tobat, hentikan semua keburukanmu, tinggalkan semua jahiliahmu, ya, hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Tobat. Yang kedua adalah al-mujahadah. Berusaha untuk apa, Bu? Berusaha untuk berusaha sholat berjamaah, berusaha membaca Quran, berusaha ikut pengajian, berusaha untuk benar, ya, mujahadah namanya. Berusaha untuk ke arah yang benar. Yang ketiga namanya al-muraqabah. Al-muraqabah itu apa? Merasa diawasi sama Allah, merasa dekat sama Allah, merasa selalu bersama Allah. Fafirru ila Allah, kembalilah selalu kepada Allah. Ya, itu, Ibu. Jelas ini langkah namanya an-nafsul lawwamah. Kendalikan jiwa yang kedua ini, jiwa labil, daya turun dia. Nah, remaja-remaja itu harus kita dampingin. Kalau perlu diajak dialog untuk bagaimana mereka menjadi jiwa yang matang sampai kepada tingkatan seperti kata Rasulullah menasihati Ibn Abbas, ihfadillaha yahfazka, ihfadillaha tajidhu tujahat, wa idha sta'anta fasta'in billah. Ya, jagalah Allah pada dirimu, maka Allah akan menjagamu. Ya, kemana saja kau berada, jangan lupa sama Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Mau ujian, jangan takut dengan guru, dengan apa, minta pertolongan sama Allah. Berusaha belajar benar, minta pertolongan sama Allah, kerjakan ujian semampunya. Namanya apa? Ini muraqabah. Ini tiga hal yang menyertai apa? An-nafsul lawwamah. Yang ketiga ya adalah an-nafsul mutmainnah. Bu, an-nafsul mutmainnah ini ada tiga hal jiwa yang sudah benar dia. Jadi ini membawa dari yang buruk sampai kepada yang benar. Ketika jiwa ini benar, tandanya apa? Pertama, kalbunya bagus. Tandanya akidahnya bagus, al-wala' wal-bara'nya bagus, akidahnya bagus. Ya. Nah, ini yang ketiga ini terkait dengan apa, Bu? Tujuan hidupnya untuk Allah. Dia tahu, dia tidak bergerak niatnya kecuali untuk Allah. Untuk apa ibu ngaji di sini? Untuk Allah. Untuk apa bapak itu kerja? Untuk Allah. Untuk apa dia menikah? Untuk Allah. Ya, Bu, untuk apa dia ke masjid? Untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadah korbanku, mati dan hidupku untuk Allah. Kalau kalbu ini sudah begitu tertanam di dalam jiwa ini, dalam kalbu ini, maka orang itu akan tenang hidupnya. Mau suami hidup, mau suami mati, mau punya anak, gak punya anak, mau di PHK, tidak di PHK, nothing to lose. Kenapa, Bu? Hidupnya sudah untuk ini adalah kalbu yang tentram. Kalbu ini tidak tergoyangkan oleh
apapun keadaannya. Orang kalau sudah begini, dia akan merasakan hidupnya itu penuh dengan kenikmatan. Kata Ibn Taimiyah, al-jannatu fi qalbi. Ya, surga itu ada di dadaku. Di mana, Bu? Di kalbu ini. Aina dhahabtu fa hiya ma'i. Kemanapun aku pergi, dia menyertaiku. In qataluni faqad li syahada. Kalau masih seperti ini, kalau mereka membunuh aku, matiku syahid. Wa in sajanuni fa sijni khalwa. Kalau mereka penjarakan diriku, maka penjara itu bagiku adalah tempat untuk berkhalwat. Menyendiri dengan Allah. Wa in taraduni fa tardi siyah. Kalau aku diusir dari tempat tinggalku, maka kepergianku adalah dharma wisata. Mau diapakan orang seperti itu? Jadi memang kalbunya sudah terpaut dengan Allah online. Ya Bu, udah enggak ada gangguan-gangguan offline itu. Udah apa, Bu? Online sama Allah. Luar biasa. Inilah poin yang kamu tadi kan, kalau udah jiwanya bersih, dia online sama Allah, kontak terus. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu alam nasyrah laka sadrak. Kalau kalbumu itu sudah dibahagikan oleh Allah, ya, wada'na anka wizra, dosa-dosa akan disingkirkan semua-semua Allah, sudah tidak ada beban lagi. Ya, wada'na anka wizra wa rafa'na laka dzikrak. Namamu akan diangkat oleh Allah sampai disebut oleh para malaikat yang di langit sana. Sampai dibicarakan oleh manusia-manusia di sekitarmu. Allah angkat untuk bersihkan namamu. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Enggak ada orang hidup enggak punya kesulitan. Pasti ada kesulitan. Ya kan? Mungkin digoda suami, mungkin digoda istri, mungkin digoda anak, mungkin digoda pekerjaan, mungkin digoda ini, mungkin digoda itu. Ada saja kesulitan. Apalagi kalau udah pulang dari kampung, pembantu enggak balik-balik. Abar. Inna ma'al usri yusra. Satu. Wa inna ma'al usri yusra. Perhatikan, al-usr itu kesulitannya disebutkan pakai alif lam. Namanya ta'rif. Ibu ya, sesuatu yang apa definite kita. Tapi yusra-nya enggak dijelaskan pakai al. Berarti apa? Satu kesulitan, dua kemudahan. Ibu, orang kalau yakin dengan hidupnya seperti ini, terus apalagi yang mau dikhawatirkan dalam hidup ini? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hidup sekedakmu, kamu pasti mati. Nabi ngajarkan, Allah dia ngajarkan Nabi gitu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang kamu cintai, tapi kamu pasti akan berpisah. Imma kamu duluan meninggalkan dia, atau dia akan meninggalkan kamu. Ibu, jangan dianggap terus suami kita akan menyertai kita di kuburan. Mau, Bu? Mau. Mati kok ngajak-ngajak. Baru mati kalian lagi dia, Bu. Makanya siapapun yang kita cintai, nah, cintailah secukupnya karena Allah. Supaya enggak kecewa. Ibu banyak ibu-ibu SMA saya kecewa sama suami saya, Ustaz, begini-begini. Nah ini, kenapa ini? Tauhidnya enggak benar itu. Ya, cintailah manusia secukupnya. Bisa jadi nanti yang kamu cinta akan berbalik jadi yang kamu benci. Bencilah seseorang secukupnya, jangan-jangan nanti akan berbalik yang kamu benci jadi kamu cintai itu kan. Namanya manusia kan bergolak-golak ya, hatinya. Namanya kalbu itu kan bergolak-golak dia. Ya makanya barakallahu itu Ibu. Innamal usri yusra wa innamal usri yusra. Berarti ada satu kesulitan, ada dua kemudahan. Makanya kalau kita, ya Allah, aku dapat kesulitan, yakini di depanmu ada berapa? Dua kemudahan. Bu, senang kesulitan atau kemudahan? Kesulitan. Dapat dua kemudahan. Kalau kemudahan, ya udah enggak dapat lagi segitu aja. Ya. Makanya kalbunya sebenarnya nih, kalau sudah an-nasr mutmainnah, kalbunya sudah online dengan Allah. Kalau kalbunya online dengan Allah, maka apa, Ibu? Yang kedua, Bu, lisannya bagus.
Makanya kita tahu ibu ini benar, kita tahu ibu ini baik dari mana? Dari lisannya. Qaidah ibu, takallam ukhbiruka man anta. Kamu ngomong, saya beritahukan siapa kamu. Ibu kalau ngomong sama saya tahu kualitas ibu. Tapi kalau ibunya diam aja, enggak tahu saya. Saya enggak bisa nilai. Ibu. Jadi orang nilai dari mana, Bu? Dari ucapannya. Ya, semakin orang itu banyak ngomong, ya Bu, semakin ketahuan siapa dia. Kalau orang itu ngomongnya di atas kebenaran, argumentatif, ya Bu, berarti ini orang berbobot. Ini orang, lalu dia dikendalikan apa? Oleh kalbunya. Bu, orang perempuan itu lebih dominan akalnya atau emosinya? Apa? Itu normanya perempuan. Tapi ketika perempuan itu lisannya dikendalikan oleh kalbunya, pasti perempuan itu hebat. Dia tidak emosional ya. Semua diukur dengan apa? Akal dan kalbunya. Kalau kalbunya ngomong yang mau benar, dia ngomong yang benar. Ya, mankana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang benar asal dia. Makanya perempuan itu hebat kalau lisannya dikendalikan apa, Bu? Oleh kalbunya. Ya, kalau mau ngomong nanya dulu. Untuk apa kamu ngomong? Untuk Allah atau tidak? Kalau bukan untuk Allah, jangan ngomong. Cuman komentar, aduh, rumah itu bagus amat ya. Aduh, bajunya branded ya. Ngomong sia-sia gitu. Gak usah ngomong. Ya, aduh, mobilnya baru ya. Mereknya ini ya, begini. Waduh, sepatunya warnanya begini ya. Waduh, matching ya. Ngomong gak sia? Itu sia-sia semua ibu. Oh, beli ngawas bola. Oh, juara satu itu Prancis. Oh, begini, begini. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau ngomong, berarti kak, manfaat tidak. Ya, Bu, manfaat untuk akhirat tidak. Manfaat untuk agama tidak. Kalau enggak ada manfaatnya, mendingan apa? Diem. Yang melibatkan banyak ibu apa, Bu? Waduh, makanan di sana enak banget. Kuliner. Ya, Bu. Itu pun enggak ada kaitan dengan akhirat. Bu, walladzina hum anillahi mu'ridun. Orang beriman itu berpaling dari yang sia-sia. Makanya kalau ngomong ada kaitan dengan manfaat atau tidak, baik atau tidak, menguntungkan akhirat atau tidak. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan itu menjadikan orang itu ngomongnya akan apa, Bu? Akan terkendali. Padahal ibu-ibu itu setiap hari perlu ngomong kira-kira 17.000 kata, Ibu. Sampai 20.000 kata. Itu kalau di renteng kata-kata itu bisa jamak kata-kata sampai Bali itu, Bu. 24 jam menurut penelitian ibu-ibu itu butuh ngomong 17.000 kata. Al-Fatihah itu baru 29 kata, Ibu. Coba dikalikan itu. 17.000 dikali 29, kira-kira Al-Fatihah itu, coba saya mau hitung. 17.000. Ya, Bu. Berarti ibu-ibu setiap hari butuh, mana nih? Mana kalkulator? Ya, 17.000 dibagi 29, 586 kali. 586 kali baca Al-Fatihah. Itu artinya ibu baru terpuas ngomongnya itu. Ibu baca setiap hari 586 kali Al-Fatihah. Itu maknanya ngomongnya ibu itu sudah terpenuhi kebutuhan apa diri ibu itu. Saking banyaknya yang ngomongnya perempuan itu kan. Makanya saya nyarankan ibu-ibu supaya ngomongnya itu terpenuhi, baca sehari 10 juz Quran. Ya, Bu. 10 juz. Sehari 10 juz. Nah, itu pasti lewat. Kebutuhan ngomongnya terpenuhi semua itu.
Kalau makan kan sehari 3 kali bu. Tapi kalau ngomong ibu-ibu lebih banyak kebutuhannya daripada makan bu. Jadi 586 kali surat Al-Fatihah. Tuh bu. Makanya ngomongnya benar atau diam. Ibu ya. Nah ngomongnya benar kalau kalbunya bagus, terkendali dia. Yang ketiga, efek yang ketiga apa ibu? Apa bu? Apa amal. Dia banyak beramal. Ya, niat benar melahirkan action. Hanya beramal. Yang beramal itu semua kaitannya dengan Allah ibu. Kalbunya kaitan dengan Allah, lisannya kaitan dengan Allah, perbuatannya juga tidak lepas daripada Allah. Untuk apa dia berbuat? Untuk Allah. Untuk apa haji? Untuk Allah. Untuk apa salat? Untuk Allah. Untuk apa anggota suami? Untuk Allah. Untuk apa anak? Untuk Allah. Untuk apa cari rezeki? Untuk Allah. Semua diarahkan untuk Allah. Ya bu, kalau ini polanya, maknanya hidup kita sudah benar. Iman kita sudah bagus. Jelas bu? Inilah arti tujuan. Ya. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hakikat kita bawa diri kita ini mengarah hanya ke arah Allah. Polanya begini bu. Ya, dan ini kira-kira punya kesempatan libur gak ibu? Ibu punya kesempatan libur gak? Gak ada kesempatan ibu. Ini 24 jam kita akan berputar dengan ini ibu. Sudah? Oke, barakallahu. Kalau sudah menyatakan la ilaha illallah, jelas tujuan kita. What is your purpose of your life? Apa tujuan hidup kamu? Meraih ridha Allah. Ya bu. Nah untuk meraih ridha Allah itu, yang pertama, ini poin yang kedua, B, ibu ya, ada ta'zim Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Subhanallah. Bu, selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Tadi nenek-nenek telepon saya, Pak Ustaz, saya tadi subuh sholat sendirian. Pas qomat saya lupa nyebut Allahu Akbar langsung. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an. Bu, kayak baru masuk Islam aja. Nah, buat malam nenek-nenek. Ya. Jadi lupa Allahu Akbarnya. Padahal Allahu Akbar itu bu, ta'zim Allah. Coba kita lihat, banyak orang ketika sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ketika di rumah Allah tidak Maha Besar. Yang besar apa? Nafsunya. Yang besar apa? Keinginannya. Ketika di kantor Allah tidak Maha Besar. Ketika megang kekuasaan Allah tidak Maha Besar. So ketika Allah mengatakan Allah Maha Besar, itu artinya dalam semua keadaan. Ibu ya, itulah tauhid yang sebenarnya. Ya, ketika la ilaha illallah menancap di dalam diri seorang mukmin, maka dia melihat semua kehidupan ini terkait dengan Allah SWT. Subhanallah, matahari terbit dari timur, apa? Tenggelam di barat. Ibu, hasil penelitian terakhir ibu menyebutkan secara ilmiah bahwa jumlah tatar surya yang ada di langit sana ibu, bulan-bulan, bintang-bintang, ya bu, apa semua tatar surya, galaksi-galaksi yang jumlahnya nggak bisa dihitung ibu. Ya, kalau ibu ingin tahu, hadir saja ke Taman Ismail Marzuki, lihat perjalanan ketika malam itu bagaimana itu. Ya, jumlah galaksi, apa namanya, bintang-bintang dan apa planet-planet itu melebihi jumlah pasir yang ada di muka bumi ini ibu. Ya, saya semalam membaca tentang sejarah umat manusia, asik sekali. Tahu-tahu sudah jam 2 lebih. Ya, bagaimana perjalanan manusia ini dalam sampai perang-perangnya, dalam begini saya belajar dari Muhammad sampai masa sekarang. Ibu, apa yang dicari oleh manusia ini ibu? Hah? Ketika orang itu mengenal Allah baru tahu arti tujuan hidup.
Kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan sibuk dengan kekuasaannya, dia akan sibuk dengan hartanya, dia akan sibuk dengan rekreasinya, dia sibuk dengan penampilan-penampilannya, dia sibuk dengan topeng-topengnya, dia sibuk dengan macam-macam. Yo, ketika manusia sudah mulai menemukan komputer, luar biasa. Ibu, diawali dari mana itu, Bu? Diawali dia, mereka menemukan tata surya dulu. Mereka pergi ke angkasa, kan? Kemudian ditemukanlah, ternyata di angkasa itu jumlah galaksi apa ciptaan Allah di atas itu melebihi jumlah pasir yang ada di muka bumi ini, Ibu. Yang lebih hebat lagi apa, Ibu? Ternyata sel-sel otak kita ini lebih banyak daripada jumlah semua yang ada di muka langit itu, Ibu. Dahsyat. Pantas Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam itu, manusia itu, Bu. Ternyata otak kita ini, Bu, jumlah selnya lebih banyak dari jumlah tata surya yang ada di langit semua itu, Ibu. Yang itu lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada di muka bumi. Hebat otak kita itu, Bu. Menurut penelitian terakhir, otak kita itu lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Nah, kok saya buat molor? Pengajian tidur. Di rumah tidur. Di kendaraan tidur, habis waktunya untuk tidur, rugi amat, Bu, Bapak sekalian, ya, kelebihan kita dengan makhluk lain apa? Otak ini. Tapi otak manusia sekarang menciptakan berbagai macam robot, akan menggeser peran manusia. Ya, pekerjaan bukan manusia akan diganti sama robot semuanya. Sambil nanti guru-guru ngaji itu pakai robot semuanya. Allahu Akbar. Sholat, cara semua pakai robot. Ya, Bu, di rumah-rumah Ibu bakal ada robot nanti ke depan. Sudah diciptakan namanya robot Sofia. Ya, sama Saudi Arabia sudah dikasih warga negara nih. Sofia ini pintar, Sofia, Bu. Eh, Sofia, bikin makanan enak, siap, Bos, dibikinin dia. Eh, Sofia, bikin bersih rumah ya, siap, Bos, dibersihin rumahnya. Cuman kelebihan Sofia gak marah-marah, gak nambahan. Itu Sofia ya. Tapi rapat dia, Bu. Ya, saya sampaikan ini di ibu-ibu Jawa Timur. Kata mereka, tetap saja kita gak akan kalah sama Sofia. Wong Sofia gak bisa ngulek, katanya. Tidak adanya, Ibu, itu. Ma'alakul hal warahmatullahi. Ini peran ke depan manusia akan diganti sama robot. Robot itu kan ciptaan apa? Otak manusia, kan? Makanya manusia punya otak ini jangan sampai kalah sama robot. Makanya peran kita harus apa? Dimaksimalkan melalui kemampuan otak kita itu. Waalaikumsalam. Coba Ibu lihat besi-besi rongsokan itu. Mau asli, mau baru, mau apa, rongsokan murah tadi kalau kiloan. Tapi ketika sudah menjadi format apa mobil, ya apa Bu, apa namanya Innova atau apa namanya, maka harganya kan beda lagi. Kenapa? Yang dijual apa? Otak manusia itu, bukan lagi barangnya, kan? Nah, itu yang mahal itu otak manusia itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan, kemampuan kita ini lebih hebat dari 1 juta komputer yang paling canggih. Ya, karenanya ini harus kita tundukkan kepada Allah. Samena wa ata'na. Ya, bagaimana otak kita ini tunduk kepada Allah? Makanya harus ada ta'zimullah, mengagungkan Allah. Munculkan di dalam diri kita ta'zimullah. Melihat sesuatu ingatlah kepada Allah. Subhanallah. Ada ibu-ibu bawa anaknya ke depan saya. Anaknya ini hampir lulus ITS, anaknya pintar. Tapi anak ini bimbang hidupnya, takut gimana masa depannya. Ya, Ustaz tolong nasihati anakku ini. Duduk depan saya, kamu kuliah di ITS, udah mau lulus, Ustaz.
Tapi kamu khawatirkan itu, takut kan persaingannya ketat lah begini begitu. Saya kemudian tunjukkan sini. Kamu lihat pohon itu. Kamu lihat pohon itu. Ya, pohon itu enggak punya kaki. Pohon itu enggak sekolah. Kayak kamu di DS. Ya. Tapi hidup tuh pohon. Pohon itu kan enggak itu loh, pohon belakang itu. Dia enggak punya kaki, enggak bisa jalan tuh. Hidup tuh. Lah kok manusia punya kaki, punya otak, punya kok takut hidup, kan aneh itu kan. Nah gitu terjadi dengan manusia ini kan. Langsung dia berdiri semangat gitu, luar biasa. Ya. Maka karena manusia butuh motivasi. Jadi ya apa bu, kalau tauhidnya mantap, arahnya jelas. Tertuju kepada Allah. Tetapi di dalam diri manusia ada bu, ada takzim Allah, mengagungkan Allah. Orang kalau sudah banyak mengagungkan Allah, dia akan banyak menyebut Allah. La ilaha illallah, subhanallah, ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu berkata dengan Allah. Kemudian yang muncul berikutnya bu, rasa cinta kepada Allah. Rindu ingin ketemu sama Allah. Bu, ibu rindu gak ketemu sama Allah? Hah? Rindu gak ketemu sama Allah bu? Kalau nanti malam malaikat datang mengucapkan, eh, aku malaikat akan mencabut nyawa kamu. Ibu bilang apa? Ibu bilang apa? Ya Allah keburu amat. Ibu, ibu bilang apa? Cabut sekarang. Aku ingin ketemu sama Allah. Aku rindu sama Allah. Begitu ya jawabannya bu. Jangan malah ketakutan. Saya udah periksa ibu dengan X-ray dan segala macam. Mohon maaf, saya terpaksa menyampaikan ibu terkena kanker stadium 4. Terus lemas. Ya mati ya bu. Jangan usah begitu ibu. Gak usah takut. Kenapa? Kita akan ketemu sama Allah. Makanya itulah rahasia bedanya. Kenapa itu para mujahidin, mereka mau datang ke medan-medan perang cari mati. Kenapa ibu? Karena dia rindu sama Allah. Bukan ingin mati dia. Dia bukan sekedar mati. Ya, dia masih punya istri, punya anak, punya kerjaan, segala macam. Tapi Allah lebih dia cintai daripada hidup ini. Maka timbulnya apa? Rasa rindu kepada Allah. Sekarang kebanyakan manusia rindu atau tidak bu? Rindu atau tidak bu? Buktinya kebanyakan hidup. Buktinya kebanyakan panjang hidup. Buktinya takut hidup. Itulah yang menimpa umat Islam hari ini. Disebut oleh Nabi dengan apa? Al-Wahan. Apa itu Wahan? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Kalau umat Islam terkena penyakit Wahan, cinta dunia dan takut mati, maka disitulah umat Islam akan diinjak-injak oleh musuh-musuhnya. Jadi Al-Wala wal-Bara ini untuk meyakinkan kepada kita tidak ada yang perlu takut di dalam hidup. Apalagi menghadapi cuman Amerika lah, Rusia lah, Cina apalagi. Kecil lah itu. Karena kita punya Allah yang maha besar. Ya bu ya. Makanya harus mempunyai semangat hidup untuk menang, membela Islam, dan kemudian rindu ketemu sama Allah. Kalau sudah perasaan rindu ketemu sama Allah, makanya sholatnya akan nikmat. Ya bu, ibu kalau taruhlah ibu sekarang tinggal di Bintaro nih. Ya, orang tuanya di kampung. Ya, ketika ibu rindu ketemu sama orang tua, ibu ngapain? Ya, telepon dulu lah, telepon dulu lah, ngilang kerinduan kan? Tapi ada rindu ketemu enggak? Beda telepon dengan ketemu kan? Wah, kalau pulang kampung semangat. Kenapa? Mau ketemu sama orang tua. Baru manusia. Nah, harusnya kerinduan kita kepada Allah melebihi semua itu. Ketika ibu sedang berada di Bintaro, suaminya bekerja tugas keluar kota. Ya, udah sebulan dia gak pulang. Kemudian dia telepon, "Ma, bu, sayang, my love,
kamu pergi pakai pesawat sama anakmu ke tempatku sekarang. Ini uangnya, ya, aku udah transfer semuanya. Kira-kira ibu berangkat gak? Hah? Udah sebulan gak ketemu suami nih. Rindu gak bu? Rindu gak bu? Kalau ibu mengatakan tidak, ibu gak sayang lagi sama suaminya itu. Ya bu, rindu gak? Rindu lah, sudah sebulan gak ketemu. Bukan? Wow, bukan rindu, semangat untuk berangkat. Ya bu, semua dikasih tiketnya, semua dikasih. Ingin ketemu, berjumpa sama dia. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan semua fasilitas buat kita, bukan cuma tiket, semua fasilitas kita dari Allah SWT. Kok gak rindu, itu kan aneh. Orang yang gak rindu sama Allah itu aneh, padahal Allah memberikan semuanya. Suatu kali kami di mobil bersama dengan anak-anak yatim, dan ada ustadz-ustadz yang ngajari anak yatim ini. Saya bilang, betapa beruntungnya kalian ustadz-ustadz ngajari anak-anak yatim ini. Iya ustadz, cuma gak ada duitnya. Ya? Ngajari yatim gak ada duitnya. Sebenarnya kalian orang kaya. Kok bilang gak ada duitnya gimana? Kok bisa ustadz? Iya. Sekarang ini ada orang kaya, matanya bermasalah atau ginjalnya bermasalah, ya, dia mau beli mata kamu atau ginjal kamu senilai 100 miliar, mau gak kamu? Gak mau Ustaz. Nah, berarti kamu kaya menolak 100 miliar, ya. Allah memberikan ginjal kepada kamu, memberikan mata kepada kamu, memberikan otak kepada kamu, memberikan semuanya kepada kamu, gak pernah kamu nilai, ya, ya. Makanya yang harus dicintai siapa? Allah. Karena Allah memberikan semuanya buat kita, coba. Cuman ini yang manusia lalai. Ya, karena tidak digali, karena tidak dihayati, lalai dia. Baru ngasih mahar. Mahar 1 juta. Ada mahar cuma 10 ribu, 100 ribu. Oh, udah cuhung-cuhung. Udah apa? Tundurnya luar biasa sama suami itu kan. Maharnya apa itu? Sekedarnya. Kalau bekerja dikasih gajinya, gaji gak ada dagingnya, kolesterol. Ibu, udah 8 tahun itu suami kan? Padahal Allah memberikan segalanya kepada kita. Kok kita gak agungkan Allah? Kok kita gak cintai Allah? Kadang-kadang manusia itu memang bahlul. Ibu, bu, kalau ada orang ngasih duit sama ibu, nih hadiah buat kamu 10 miliar. Ibu bilang apa? Ibu? Cuma makasih. Enggak ada kering gitu. Ibu? Ibu akan puji-puji tuh orang. Wah, ini hebat amat. Mengasih amat, termau amat. Saya dikasih 10 miliar. Wah, ibu akan ceritain kok nomor kan? Kebaikan orang itu kan? Padahal Allah memberikan kita tanpa batas, tapi nggak pernah dicerita itu Allah. Ibu, jadi ditahu si ini, si itu, si C, si B, barang-barang ini semua diomongin, sampai jilbab diomongin, sepatu diomongin, ini diomongin, barangnya orang diomongin, mobilnya orang diomongin, tapi Allahnya nggak pernah diomongin. Astagfirullahaladzim. Harusnya kan kita apa bu? Banyak memuji Allah, mengagungkan Allah, dan cintanya kepada Allah dia berikan seutuhnya. Karena Allah memberikan kita semuanya. Jelas ya? Jadi apa la ilaha illallah harus menerangkan apa bu? Rasa cinta kepada Allah seutuhnya. Kemudian yang berikutnya, yang C, ya, alamat berikutnya bu, timbulnya al khawfu war raja, rasa takut hanya tertuju kepada Allah. Jangan takut penyakit, jangan takut miskin, jangan takut ditinggal suami, jangan takut kemudian kecelakaan, jangan takut macam-macam ketakutan dalam hidup itu. Melebihi takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, kenapa? Kesulitan yang kamu hadapi, Allah yang akan melepaskannya. Ya? Nabi Ayub ketika sakit sampai 18 tahun, dia hanya mengatakan Rabbi inni masaniyadzurru wa anta arhamur rahim.
Ya, dia sakit, nggak pernah ngeluh sama orang, hanya nyampaikan sama Allah. Ketika Nabi Sulaiman kelaparan, nggak hari nggak makan. Ya, dia hanya mengatakan apa? Hanya mengeluh kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mengeluh hanya kepada Allah. Ya? Begitu pula ketika Nabi Yunus dicatok sama ikan hiu, dia panggil Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketika Nabi Adam sama Hawa dikeluarkan dari surga ke muka bumi ini, mereka memanggil Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang dipanggil Allah ketika seseorang diceraikan oleh suaminya, apa yang terjadi ibu? Apa yang terjadi ibu? Hah? Nangis sepanjang malam. Ibu, terus pergi ke orang tua, ya aku diceraikan suamiku begini begitu. Nah, bukan kembali kepada Allah. Ketika seorang dokter memutuskan ibu kena kanker stadium 4. Umur ibu cuma 3 bulan. Ngapain itu ibu? Ngapain itu ibu? Hah? Histeris. Halo, itu kalau lupa sama Allah, makanya itu tidak perlu takut kecuali hanya kepada Allah. Lihatlah jemaah haji itu. Lihatlah jemaah haji itu. Ya? Dia tinggalkan semuanya untuk Allah. Dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan semuanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh, contoh itu. Dia enggak takut pesawat, dia enggak takut penyakit, dia enggak takut dijejak orang. Dia takut karena aku memenuhi panggilan Allah. Begitu seharusnya orang muslim itu dalam semua keadaan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Saya berapa banyak ditawarin orang untuk dikawal. Ngapain saya dikawal? Repotin. Ya bu, malah dia tahu semua langkah kita orang. Ngapain? Untuk dikawal dua malaikatnya cukup nih. Dijaga sama Allah yang mampu jaga itu kan. Apa yang boleh takutkan dalam hidup ini? Makanya orang kalau sadar ya, terhadap peranan Allah itu, dia tidak ada perlu ditakutkan. Makanya hidup ini jangan pernah apa? Takut kecuali kepada Allah. Dan jangan berharap kepada manusia ya. Yang harus kita harapkan hanya apa? Berallah SWT. Ibu kalau berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap temannya bantu nggak bantu, ya berharap orang lain begitu perhatian nggak perhatian, ya, ibu. Tapi berharaplah kepada Allah. Berharap bahagia dunia, berharap bahagia akhirat. Gantungkan kebahagiaanmu, harapanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira bu? Jadi hidup ini kaitkan selalu dengan Allah. Illallah. Harus lahir dari itu. Apa-apa pertama, tujuan hidup hanya untuk kepada Allah. Kemudian selalu mengagungkan dan mencintai Allah. Kemudian apa bu? Selalu rasa takut dan harap hanya tertuju kepada Allah. Yang keempat, takwa. Takwa. Maksudnya apa bu? Takwa itu apa bu? Menghindarkan dari segala hal yang dapat menjerumuskan kita melanggar Allah. Menghindarkan kita dari api neraka. Dua yang dihindarkan oleh Nabi kepada kita, Nabi mengatakan asyam junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari apa? Junnatun minas syahwat wa junnatun minan nar. Perisai dari syahwat, perisai dari api neraka. Itulah takwa. Kalau orang bertakwa berarti dia punya benteng di dalam dirinya. Dia punya apa bu? Perisai untuk tidak melanggar Allah. Yang pertama dihindari itu. Dia punya perisai.
Itu nafsul amarah bisu, dia kawal, dia tinggal hindari. Nafsu yang kedua dia jaga untuk dibawa ke arah bertaubat, mujahadah dan muraqabah. Ibu, kemudian didorong ke arah yang ketiga. Senantiasa kalbunya, lisannya dan perbuatannya berjaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya takwa. Ibu puasa untuk apa kemarin? Selama Ramadan puasa untuk apa, Bu? La'allakum tattaqun. Maksudnya apa itu, Bu? La'allakum tattaqun. Maksudnya apa, Ibu? Supaya ibu terhindar dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itulah takwa. Makanya tidak ada jalan menuju surga kecuali untuk orang bertakwa. Coba ibu lihat surat Al-Imran ayat 133 134. Itu tujuan puncaknya, ibu. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wad-darai wal-kaazimina al-ghayza wal-'aafina 'anil-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ayat 133 134. Disitulah arah yang kita harus menuju. Yang ketemu dibaca terjemahnya, Ibu, yang keras, Bu. Lima kalau mau masuk surga, ibu. Kalau mau masuk surga, lima yang harus dilakukan. Yang pertama, jadilah orang bertakwa, ibu. Makanya bertakwa maknanya apa? Jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Karena tidak ada jalan menuju surga kecuali untuk orang yang bertakwa. Itu ayatnya. Satu. Yang kedua, suka berinfak. Dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Suka apa, Bu? Berinfak. Makanya jangan jadi orang pelit. Karena orang pelit itu tidak ada jalan menuju surga. Bu, senang enggak kalau punya suami pelit, Bu? Seperti itulah suami enggak akan senang kalau istrinya pelit. Makanya bawa suamimu, anakmu, dirimu untuk menjadi orang dermawan. Karena orang dermawan itu sifat ahli surga. Itu ayatnya. Yang kedua apa? Suka berinfak. Jadilah orang dermawan. Yang ketiga, wal kaazimina ghayz. Tahan emosimu. Jangan suka marah. Jangan mudah terpancing emosimu. Ya, Bu. Suami pulang ke rumah marah-marah. Kita udah capek ngurusin rumah, capek ngurusin anak. Pulang malah diomel-omelin. Padahal masalahnya bukan di rumah, masalahnya di kantor atau mungkin di jalanan. Tapi kita diomelin. Ibu, reaksinya gimana, Bu? Marah gak? Gak usah marah. Tahan. Anggap aja suami itu pasien. Ini marah, masalahnya di mana, marahnya di mana. Ibu. Makanya nasihat saya kepada anak saya yang perempuan, kalau kamu ingin bahagia dalam rumah tanggamu, tundukkan suamimu dengan kebaikanmu. Apa, Bu? Tundukkan suamimu dengan apa? Dengan kebaikanmu. Jangan sampai suamimu lapar, lapar jejelin mulutnya itu, kasih makanan. Jangan sampai suamimu ngantuk, kalau ngantuk turun tidur dia, tidurin dia. Apa, Bu? Ibu, pokoknya jangan ada kesempatan dia ada peluang untuk marah. Tutup pintunya itu. Kalau kita mampu melakukan itu, maknanya itu istri apa, Bu? Yang solehah. Ibu jabat tangan sama suaminya kapan, Bu? Hah? Bu, jabat tangan sama suaminya kapan? Tidur. Tahun tidur, sudah tidur. Itu udah dipraktekin betul tuh.
Lepekin lah. Lah ini suami pulang udah ngot istrinya. Gimana itu? Bu, jabat tangan sebelum tidur. I'm ready. Udah. Mantap. Ayo, bu. Makanya tundukkan suamimu dengan kebaikan. Itu kata kuncinya. Dan jangan marah-marahan. Tahan emosimu. Karena marah tidak melahirkan kebaikan. Ya. Marah boleh kalau ada pelanggaran syariat. Anak ibu adzan subuh enggak bangun, ibu marahin. Kenapa enggak ke masjid? Laki-laki udah gede kok enggak ke masjid. Pelanggaran syariat boleh dimarahin. Keluar itu enggak perlu marah. Ya. Oke, wal afina 'anil nas. Yang keempat, mudah memaafkan orang. Pemaaf. Jangan berdendam. Ya, ahli surga itu pemaaf, jiwanya itu lapang. Ya, tidak mudah untuk apa? Menjadi pendendam. Dan yang kelima, dia suka dalam kebaikan-kebaikan. Ya, ahli surga itu tidak ada pintu kebaikan kecuali dia masuk. Sampai Nabi mengatakan mafatih lil khair maghaliq lis syarr. Semua pintu kebaikan dia buka, semua pintu keburukan dia tutup. Ya, yang menyebabkan keributan, menyebabkan kekacauan, yang menyebabkan emosi, tutup semuanya pintunya. Buka pintu kebaikan. Oke, wa'alaikum itu bu. Jadi apa tadi? Hah? Efek daripada la ilaha illallah, tujuan hidup jelas. Kemudian apa? Mempunyai sikap ta'zim Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah. Mempunyai sikap apa bu? Khauf dan raja, punya rasa takut tapi juga berharap hanya kepada Allah. Ya, dengan tempat apa? Takwa, senantiasa bertakwa kepada Allah. Itulah efek daripada la ilaha illallah. Kemudian menarik sekali, coba ibu baca nih bu, halaman 33, coba dibaca ibu. Ini penjelasan dari Sufyan Ibnu Uyainah. Sebenarnya riwayat ini dibawakan oleh Imam Al-Juri dalam kitab syariah. Saya pernah baca dalam kitab syariah nukilan dari Sufyan Ibn Uyainah tentang bagaimana praktek la ilaha illallah yang dilaksanakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Coba dibaca ibu, halaman 35. Muhammad bin Abdul Malik Al-Muhaishi, dia berkata dan seterusnya. Jawab ibu, dibaca ibu. Muhammad bin Abdul Malik Al-Muhaishi berkata pada tahun 1970 dia kami pernah duduk bersama Sufyan Uyainah. Ketika itu ada seseorang yang bertanya kepada Sufyan Uyainah, masuk kategori tabi'ut tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in yang lahir tahun 104. Ya, dia termasuk kategori ulama tabi'ut tabi'in. Di Rasulullah sahabat tabi'in berapa? Tabi'ut tabi'in. Ya. Terus ketika itu ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang iman. Kemudian beliau menjawab, iman adalah ucapan dan perbuatan. Lalu orang-orang tersebut berkata, bisa bertambah dan berkurang. Beliau menjawab, bisa bertambah sesuai kehendak Allah dan bisa berkurang jika tidak tetap bisa kecuali seperti ini. Sambil berisyarat dengan tangannya. Laki-laki itu berkata lagi, panjang nih bu. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia agar mereka mengatakan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Ketika mereka mau menyatakan itu, maka ini awal muasal orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Diucapkan oleh para sahabat, terus efeknya apa? Coba lanjut. Ketika mereka mau menyatakan itu, maka dadah dan tangan mereka terjaga kecuali dengan haknya.
konsekuensinya kalau ucapkan la ilallah maka harus apa? Salat. Kalau enggak salat berarti apa? Gugur itu syahadatnya. Kenapa? Antara ucapan syahadat dengan praktek syahadat harus apa? Berkaitan. Itulah iman. Jadi tidak boleh terputus. Terus setelah mengetahui kejujuran itu dari lubuk hati mereka, Allah memerintahkan nabinya agar menyuruh mereka berhijrah ke Madinah. Lalu Rasul menyuruh mereka dan mereka pun melaksanakan. Demi Allah, andai mereka enggan mengerjakannya, maka pernyataan mereka yang utama dan sholat mereka sama sekali tidak berhormat. Setelah sholat selesai, 2 tahun sebelum hijrah, baru berikutnya turunlah perintah apa? Hijrah. Suruh meninggalkan kampung halamannya, suruh meninggalkan hartanya untuk berhijrah membawa Islam ke Madinah. Nah, kalau tidak, maka enggak ada arti lagi syahadat dan salat. Ya bu, itu menunjukkan apa? Ketertundukan sami'na wa atha'na. Itu praktek daripada sami'na wa atha'na. Terus? Setelah mengetahui kejujuran itu dari lubuk hati mereka, Allah memerintahkan mereka agar balik ke Mekah. Coba ibu lihat, untuk melihat itu ada sahabat waktu itu yang masih keberatan, maka turunlah surat An-Nisa 97. Coba lihat bu, sambil itu ibu, terus sebentar coba dibaca ibu surat An-Nisa 97. Itulah gambaran dari orang-orang yang keberatan dengan hijrahnya. Ayat 97 bu, coba innaladzina توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Siapa mereka ini bu? Orang Muslim yang tidak berhijrah. Ya bu, atas dasar itulah Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kalau mereka tidak berhijrah maka tidak ada arti lagi salat dan syahadat mereka. Kenapa bu? Allah tetapkan neraka jahannam. Kenapa? Tidak sami'na wa atha'na, sami'na wa asaina. Ya, itulah arti Islam. Maknanya bu, ketaatan. Ya, barakallahu fiikum. Lanjut. Itulah terjadi perang apa? Badar. Perang antara saudara, perang dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, terjadi perang Badar itu. Yang ini kufur, yang ini iman. Ya, terus. Dan ketika Rasulullah SAW memerintahkan hal ini kepada mereka, dengan senang hati mereka melaluinya. Sampai-sampai ada salah seorang di antara mereka yang kembali dengan membawa palu bapaknya, seraya berkata, wahai Rasulullah, yang membawa ini adalah kepala tokoh orang-orang kafir. Demi Allah, andai mereka tidak mau memerintahkannya, niscaya tak bermanfaat lagi ternyata mereka yang pertama, sholat, hijrah, makan. Yang pertama apa itu? Syahadat. Coba ya, dari mulai syahadat, perintah sholat, perintah hijrah, perintah perang. Kalau sampai mereka tidak ikut perang itu, maka enggak ada arti lagi ya Pak, hijrahnya, sholatnya, dan syahadatnya. Itu rangkaian gerbong amalan dalam iman. Ya. Terus dan setelah mengetahui kejujuran itu dari hati mereka, Allah memerintahkan nabinya agar memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah tawaf di Baitullah dan mencukur rambut sebagai bukti kerendahan mereka di hadapan Allah. Dan mereka pun mengerjakannya. Demi Allah, andaikan mereka tidak mau melaksanakannya, bisa
rahasia kenapa habis umroh dan haji itu cukur rambut. Sampai mata. Puncaknya itu. So, cukur rambutnya cukur. Gak ada cerita. Oh rambutku mahal oh, begini. Gak ada cerita. Kalau kamu ada jahit, coba itu. Luar biasa syariat ini, Bu. Tapi ini kan gak banyak dipahami orang seperti ini. Ya, kadang-kadang ngakunya Islam, tapi perilakunya bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang akan menjadi tanggung jawab berat nanti mereka di depan Allah. Terus dalam mengamalkan kejujuran semua itu dari hati mereka, terus kembali meninggalkan dunia akan mengambil jatah dari mereka untuk menyembunyikan rasa kerja mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka berjatah dan mereka pun memakuminya hingga berapa pun harta yang mereka miliki, sedikit atau banyak. Coba itu. Jadi memang betul-betul sampai nawapan itu dipraktekkan betul oleh para sahabat itu. Nah, kita ini yang kurang. Kurang apa? Samena karena manhajnya keliru. Ngajinya keliru. Ya. Makanya kalau ngaji ngikuti manhaj para rasul ini ayatnya. Ya, makanya ngikutilah mereka samena wafa'an. Terus telah mengalami perjalanan dan keturunan mereka dalam mengerjakan amal yang syariat iman dan batasan-batasannya. Allah berfirman kepada nabinya agar beliau menyampaikan firman-Nya kepada mereka dalam surat Al-Maidah ayat 13. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama dan telah aku cukupkan makhluk bagi dan telah aku beristirahat sebagai agama. Jadi meninggalkan itu berarti dia membenci, dia menolak, dia keberatan. Ya Bu, termasuk poligami. Kalau ada orang Muslim benci poligami, anti poligami, maka dia kafir keluar Islam. Tapi kalau dia mengatakan, oh saya belum mampu, saya nggak siap, itu nggak masalah. Ya itu kelemahan iman. Tapi kalau sampai menolak hukumnya, ah itu bahaya dia. Jelas Bu? Makanya jangan sampai berani menolak hukum Allah. Itu maksudnya Ibu. Menolak ini apa? Meninggalkan berarti apa? Menolak ini. Ya terus. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari sifat-sifat iman ini, maka ia kafir menurut kami. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas atau hadis. Nah, ini saya enggak setuju nih. Meremehkan itu termasuk istihza. Bukan meremehkan terjemahannya nih. Malas atau kurang mengindahkan. Jadi meremehkan di sini bukan mengejek ya. Meremehkan itu kan bisa arti mengejek, merendahkan. Kalau mengejek merendahkan itu Allah menyebutkan orang itu kafir keluar Islam. Coba lihat surat At-Taubah ayat 65-66. Itu melecehkan, meremehkan. Ini bahasanya keliru nih, bukan meremehkan tetapi Allah tidak mengindahkannya. Ya. Diganti Bu, meremehkan diganti tidak mengindahkannya. Coba dibaca Bu surat At-Taubah 65-66. Itu orang yang meremehkan hukum Allah. Qul billahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Mereka siapa Bu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik Islam. Sesungguhnya kami hanya bersendara gurau dan bermain-main saja. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berbohong. Ini berolok-olok ini termasuk apa? Meremehkan itu. Terus? Tidak perlu kamu meminta maaf karena kamu telah kafir
Tuh, itu akhirnya mengatakan kafir telah beriman. Ya, makanya ada orang Muslim mengolok-olok, ah apaan kamu jilbab? Jilbab itu cuman apa? Apalah itu? Dia remehkan syariatnya. Ya, bu, itu secara gak langsung dia telah apa bu? Telah istihza itu apa namanya? Merendahkan atau memborong agama ibu. Itu bahaya. Itu kena ayat ini dia bu. Makanya jangan pernah memperolok agama ibu. Lanjut, ya, udah bu. Terus, jadi itu bu ya. Jadi maksud meremehkan di sini maksudnya apa bu? Tidak mengindahkannya. Ya, bukan karena dia menolak hukumnya. Ya, bukan karena dia meremehkan hukumnya. Terus. Jadi ya, inilah apa rincian penjelasan Imam Sufyan bin Uyainah tentang kehidupan para sahabat yang dididik oleh Nabi secara bertahap dari mulai tauhid sampai kepada tunduk pada waktu umrah dan haji dengan mencukur rambutnya dan kemudian menyerahkan bagian daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan zakat atau sedekah. Sampai di sini Bu dikasih tanda halaman 36 untuk pembahasan kita berikutnya. Ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, Bu? Karena waktu sudah akan menunjukkan jam 10. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau enggak ada ya berarti udah paham semuanya, Masya Allah. Mantap. Ya. الحمد لله رب العالمين.